Indonesia. Kali ini saya mau memancing ke Kepulauan Beras nih. Nah, ini ada yang kecil kelihatan jauh. Jadi ini kedua kali saya pergi ke Kepulauan Beras ini. Trip pertama saya ke sini cukup sukses. Berhasil naikin bumblebee grouper 42 kilo. Terus saya sertain klipnya. Kali ini saya mau coba cari lagi rekor pribadi saya nih, nggak tahu ada ikan apa di sini nih. Kita tes ya. Napo, napo, wih, lancar, cepetan pak, ini bisa dilepas pak, masih keluar, golayet pak, golayet grouper, golayet grouper pak, hancur, pak, ke sana pak, ini bisa dilepas pak, ini ke kapal. Enggak, masih bisa ditolong. Oke, okay. Towing Manduri, towing. Yeah, yeah. Kali ini saya mau prepare jigging dulu nih, nganterin teman-teman turun land base, terus kita mau coba jigging pakai set jigging heavy nih. Mudah-mudahan ada yang makan deh. Bersama Pak Kadek. Siap. Rifki. Yuhu. Resano. Halo. Koko Wiwi. Koko Ajen. Kita terdampar. Bukan terdampar sih, lebih tepatnya mau turun land base. Air masuk. Ajen bagaimana? Masuk semua kotak-kotak kita. Jadi semua nganggur land base. Jadi setelah tragedi tadi, kapal kemasukan air, ini kita tes lagi. Percobaan kedua, kita mau jigging. Tapi tanpa Wianto ini. Pak Alsen, Pak Kade, Pak Hali. Senyumnya kok sumringah gitu, gua. Habis renang-renang tadi. Habis berenang kita. Loh, cuma-cuma nih. Loh, propeller. Nggak bisa, soalnya kamu nggak bisa lihat satu sisi. Soalnya dua sisi mainnya. Nek, lihat salah, sini kena. Ini cuma
tenggoran super besar kena ikan super kecil ini. Tergantung tengah dimakan yang lain enggak ya? Pelan-pelan aja. Tembus pak, luar biasa. Lumayan tuh. Nah, itu musuhnya itu. Sita, tuh. Musuhnya itu. Yes. Tadi aduh. Mudah-mudahan punya saya dimakan, punya teman-teman semua dimakan, gak ada yang naik, putus. Makan yang ini dong. Makan ambek kok ngono gak kena dah. Ya. Nah, itu yang aku tadi bilang ke Mbak Ela ini. Kayak itu ada kayak bunyi di bawah. Langsung gantung, langsung gantung, langsung gantung, langsung gantung, langsung gantung, langsung gantung, langsung gantung,